skin types atau jenis-jenis kulit. Beberapa pertanyaan kadang perlu selalu ditanyakan kepada customer. Kita ingin memudahkan customer untuk memilih produk perawatan kulit. Hanya sekedar mengingatkan, janganlah menghakimi, dan tidak ada manusia yang sempurna. Kulit kering memiliki ciri kemerahan atau muda merah, kering atau bersisik, kusam dan kurang bersinar, kencang setelah dibilas, make up bertahan di area wajah, dan kapiler terlihat. Kulit sensitif memiliki ciri mudah teriritasi oleh produk perawatan, merah atau sebagiannya merah, ada bagian yang kering, bereaksi dengan kondisi cuaca atau makanan dan minuman tertentu, kusam, komedo, dan kulit terlihat tipis dan kapiler terlihat. Kulit normal memiliki ciri seimbang, tanpa kekeringan atau sifat berminyak. Kulit berminyak memiliki ciri terlihat banyak pori-pori terbuka, berjerawat, mengkilap setelah 1 jam pembilasan, make up perlu lebih sering di touch up, komedo, terutama di daerah dahi, hidung dan dagu, atau zona T, kusam, dan tampak berminyak. Kulit kombinasi memiliki ciri berminyak di zona T, kencang setelah dibilas, pipi terlihat normal atau sedikit kering, make up perlu lebih sering di touch up, jerawat kadang muncul di bagian tengah wajah, dan mengkilap hanya di sekitar kening dan hidung. Beberapa hal dapat mempengaruhi kondisi kulit, seperti pertama, diet sehat, yaitu konsumsi buah dan sayur, antioksidan, dan minyak ikan. Kurangi konsumsi gula dan kafein. Kedua, hidrasi, yaitu minum minimal 2 liter per hari. Ketiga, hormon. Hormon dan obat-obatan memiliki dampak yang besar bagi kulit. Dan terakhir, aktivitas, seperti paparan sinar matahari dan kebersihan diri. Dapat disimpulkan bahwa kulit kering memiliki ciri kusam, terlihat garis-garis tipis, warna kulit tidak merata, pudar, dan kering. Untuk kulit sensitif, cirinya adalah memerah, terasa kencang, warna kulit tidak merata, dan mudah teriritasi. Kulit normal memiliki ciri tampak sehat, tidak berminyak, tidak kering, cerah dan bersinar, dan bersih. Kulit berminyak memiliki ciri mengkilap sepanjang hari, make up perlu lebih sering di touch up, pori-pori terlihat, dan noda hitam. Kulit kombinasi memiliki ciri kering di daerah pipi, berminyak di zona T, pori-pori terlihat, kusam di area tertentu, komedo dan noda hitam.